Katanya saya suka dengan gebrakan Pak Menteri saat ini. Namun bisakah Pak Menteri buat suatu gebrakan kurikulum yang lebih mengarahkan siswa untuk lebih bermoral? Jujur saja, semakin kesini makin hilang moral siswa semenjak hadirnya beberapa aplikasi modern. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang sangat baik. Pendidikan moral itu bukan saja penguatan dari sisi kurikulum. Memang kurikulum sudah pasti, Pak Presiden sudah mengarahkan akan ada penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum. Itu selalu berjalan. Tetapi yang sama pentingnya adalah bagaimana anak-anak itu belajar. Kalau anak-anak itu cuma belajar duduk saja di dalam satu arah, gurunya cuma bicara kepada mereka seharian, bagaimana mereka akan mengembangkan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus berpindah kepada metodologi di mana anak-anak itu mengerjakan proyek-proyek dan proyek-proyek sosial dengan kemanusiaan, dengan unsur-unsur insan-insan kemanusiaan yang penting. Tanpa itu mereka gimana mau belajar berkolaborasi? Bagaimana mereka mau belajar Pancasila kalau mereka tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu di dalam lingkungan dia? Jadinya project-based learning ini akan menjadi salah satu transformasi pola pembelajaran yang sangat penting. Partisipatif, team-based, dan ada hasil karya nyatanya diimplementasikan. Dari situlah dia akan lebih siap di dunia perubahan yang dengan penuh disrupsi teknologi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.